saya memang bercadang untuk melanjutkan pelajaran dalam peringkat master. Jadi ada juga tanya-tanya kawan-kawan dengan parents. Selalulah cek website yayasan bila buka. Jadi bila buka tu saya cuba apply. Saya mengetahui tentang penajaan Yayasan Beg Rakyat ni daripada kenalan rakan saya ketika kami bertukar-tukar maklumat tentang penajaan, sebab kami memang satu grup ni memang merancang untuk melanjutkan pelajaran di luar negara dalam masters. So memang kami sentiasa bertukar-tukar information. Kebetulan ketika itu dekat dengan Mei, so Yayasan Beg Rakyat keluar offer dekat portal dia. So kami memang keep track dengan semua yayasan bank-bank punya dekat portal diorang. So daripada itu so, saya dah tahu lah daripada rakan saya. Proses tu agak mencabar. Daripada peringkat mula kena apply online, tunggu reply daripada yayasan. Ada test psychometric, test. Soalan dia banyaklah juga. Kena jawab dalam masa 40 minit. Lepas tu ada lagi saringan satu, interview. Interview dengan pengurusan Yayasan Beg Rakyat. Dan saya tahu pun sebenarnya last minute. Lepas tu saya apply pada 14 hari bulan. Apply online dan juga terus post. Kita orang kena pergi buat ada essay test, IQ test dan juga interview. Malam call cakap tahniah untuk ke peringkat seterusnya. Esoknya, dua hari selepas tu terus pergi ke peringkat ketiga, last kali. Pertama kali, terima kasih kepada Yayasan Beg Rakyat sebab bagi peluang untuk lanjutkan pelajaran. Terima kasih banyak-banyak kepada Yayasan Beg Rakyat kerana melihat potensi yang ada pada diri saya. Dapat tusan yang cemerlanglah kat sana, dapat apa yang saya nak. Saya nak teruskan dengan profession actuary. Semoga saya dapat belajar-belajar rajin dan berkhidmat dengan Beg Rakyat. Dengan ajaan Yayasan Beg Rakyat ini, anak saya dapat melanjutkan pelajarannya. Harapan saya, jaga diri baik-baik, berada di negara orang, jaga nama keluarga, agama, bangsa dan negara. Ribuan terima kasih kepada Beg Rakyat, Yayasan Beg Rakyat kerana memberi peluang pada anak saya untuk melanjutkan pelajarannya. Saya berharap di sana nanti dia akan belajar bersungguh-sungguh dan menjadi contoh kepada pelajar-pelajar yang akan datang. Yayasan Beg Rakyat ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf saya batin, jemput makan apa yang ada. Silakan, enjoy yourself. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir dan batin. Rumah Terbuka Yayasan Beg Rakyat 2015 adalah satu medium untuk Yayasan Beg Rakyat meraihkan rakan-rakan kerjasama yang banyak membantu Yayasan Beg Rakyat Saban tahun ini. Di mana melalui kerjasama yang baik diberikan oleh rakan-rakan kerjasama ini, Yayasan Beg Rakyat telah mengajukan lebih 100 program setiap tahun sejak tahun 2008. Yayasan Beg Rakyat mengambil peluang ini untuk meraihkan dan pada masa yang sama mengumpul rakan-rakan industri untuk sama-sama berkenalan dan pada membolehkan kami semua, kita semua rakan-rakan industri dan Yayasan Beg Rakyat untuk mencetuskan lebih banyak idea-idea yang membantu. Hari ini merupakan hari bersejarah bagi YBR, di mana pada pertama kalinya YBR
menaja pelajar ke luar negara. Kumpulan pertama yang akan pergi pada bulan September, awal September ke United Kingdom seramai 2 orang. Manakala insya-Allah kumpulan kedua akan pergi dalam bulan Februari tahun 2016 iaitu ke Australia. Kami pelajar Tajaan Wan Bilal mengucapkan selamat Hari Raya. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Selamat Hari Raya. Tak boleh. So harapan saya kepada para pelajar, berusaha terus, teruskan memberi idea-idea mereka, iaitu menyumbang idea dalam program-program yang bakal Yayasan Berakyat jalankan lagi nanti, insyaAllah. Kami dari Yayasan Berakyat mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf dari